我也很难领悟这雨之意境，意境即是说悟就悟的。孤峰谷果然是赵国苍天大。你竟敢！我定要将你翻出来，炼化天机。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Renegade Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Wang Lin yang membunuh seorang tuan muda dari keluarga Teng. Setelah itu dia juga membunuh tetua Jimo yang dahulunya adalah musuh dari Wang Lin sendiri. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini terlihat di bawah tanah seorang tetua berkata bahwa saat ini adalah waktu jiazi atau periode 60 tahun telah tiba. Dan penantang Teng Jiu kali ini adalah Teng Yun sudah berada di tahap menengah Nas Chen Sol. Dan menurut tetua tersebut bahwa leluhur Teng Hua Yuan telah membuat peraturan dan siapa saja yang menginginkan posisi utama pada keluarga inti, maka bisa diperebutkan. Karena posisi inti adalah keluarga tidak boleh diwariskan dan harus diperebutkan dengan kekuatan yang mereka miliki. Siapapun yang menginginkan posisi tersebut yang berasal dari keluarga Teng maka bisa menantang keluarga inti tidak peduli hidup ataupun mati dalam pertarungan itu. Teng Yun sangat berharap untuk menjadi salah satu dari anggota keluarga inti karena dengan begitu dia akan bisa menyerap seluruh nadi spiritual yang ada di negara Zhao. Pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai tapi tiba-tiba Teng Jiu membayangkan pertarungan tersebut ketika dia masih muda. Dan pada saat itu dia juga berhasil mengalahkan Teng Yun dengan sangat mudah. Pada saat ini juga dia berhasil mengalahkan Teng Yun dengan mudah dan menyerap esensi seluruh tubuhnya. Pada saat ini di tempat lain Teng Hua Yuan juga mengetahui kejadian itu tapi dia malah nampak gembira karena memiliki generasi keluarga yang semakin kuat saja. Karena keluarganya dipenuhi dengan orang-orang hebat dan juga kuat. Namun geng, Teng Jiu ini adalah merupakan salah seorang anggota terlemah yang ada di keluarga inti keluarga Teng. Tapi Teng Hua Yuan sangat yakin sekali jika kesembilan anggota keluarganya yang merupakan keluarga inti dan merupakan praktisi Nas Chen Sol. Dia sangat yakin mereka semua pasti akan bisa mencapai ranah formasi jiwa atau soul formation. Ning Zhongqi, jiayi Teng jia jiu da hexin, Teng jiu zili shangqian, ba shenqi de qianzhi. Tapi ternyata geng, di sana ada yang lebih kuat lagi dan itu adalah Lin Yi yang berharap bahwa dalam 100 tahun ini di antara keluarga Teng harus ada yang sudah mencapai soul formation. Karena dengan begitu maka Lin Yi akan memiliki pasukan yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Dia mengancam leluhur Teng Hua Yuan jika tidak bisa membuat seorang praktisi soul formation dalam waktu 100 tahun maka nantinya dia akan kembali lagi dan mengambil semua milik keluarga Teng. Teng Hua Yuan yang ketakutan dia pun meyakinkan tetua Lin Yi bahwa kedepannya dari keluarganya akan memiliki seorang praktisi kuat soul formation. Jadi geng, ternyata di balik kejamnya keluarga Teng ternyata di sana ada Lin Yi yang memang sangat kuat dan sudah berada di ranah soul formation. Setelah itu Lin Yi kemudian pergi lagi meninggalkan alam manusia. Pada saat ini MC kita Wang Lin terus melesat menaiki serangganya mengelilingi seluruh wilayah negara Zhao. Dia juga dapat melihat bahwa kesembilan praktisi Nas Chen Sol keluarga Teng memang dipelihara oleh nadi spiritual yang terus mengalir di bawah tanah. Jika Wang Lin menghancurkan salah satu dari nadi spiritual itu, kemungkinan mereka akan muncul dengan sendirinya untuk menghadapinya. Suli Guo berkata jika mereka ingin pergi ke lembah Wupeng, maka biarkan dirinya untuk menghadapi mereka semua.
Tapi Wang Lin tidak menjawab pertanyaan dari Li Huo dan membiarkannya begitu saja. Wang Lin juga mengetahui bahwa dulunya sekte yang terbesar di negara Zhao adalah Lembah Wupeng. Namun saat ini mereka dikuasai oleh keluarga Teng. Pada saat ini di tengah-tengah arena Lembah Wupeng sedang terjadi pertarungan. Teng San nampak sombong dan arogan karena tidak takut sedikitpun terhadap Wu Hongming yang merupakan murid Lembah Wupeng. Dan pertarungan di antara mereka berdua kembali berlanjut. Tetua Lembah Wupeng nampak sangat kesal dan marah karena merasa tidak adil karena murid-murid yang berasal dari keluarga Teng menggunakan senjata tingkat Nas Chen Sol dalam pertarungan dan itu merupakan pinjaman. Namun menurut Teng Gao, semua senjata itu adalah milik mereka sendiri karena mereka sedang berusaha kuat untuk memperebutkan posisi para tetua keluarga Teng. Karena dengannya begitu, maka seorang praktisi dari keluarga Teng akan mendapatkan nadi spiritual dan alat-alat seni bela diri yang sangat luar biasa. Sementara pertarungan di antara mereka berdua masih terus berlanjut dan semakin seru saja. Hingga pada akhirnya praktisi yang berasal dari keluarga Teng berhasil mengalahkan praktisi yang berasal dari Lembah Wupeng. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata praktisi yang berasal dari keluarga Teng benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Bahkan setelah itu, praktisi yang berasal dari keluarga Teng menginjak kelapa milik praktisi dari Lembah Wupeng yang bernama Wu Hongming. Selain itu, mereka juga dilarang oleh tetua Teng Gao menolong Wu Hongming yang sudah tidak berdaya. Karena menurutnya hasilnya belum diumumkan sehingga jika mereka menolong Wu Hongming maka berarti itu telah melanggar aturan. Wu Qingpeng tidak bisa berbuat apa-apa meskipun saat ini praktisi yang berasal dari Lembah Wupeng sudah 5 orang praktisi yang terbunuh. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena takut terhadap para praktisi kuat yang berasal dari keluarga Teng. Selain itu, ketua sekte Wupeng sangat kesal dan marah karena keluarga Teng sedang mencoba untuk merebut posisinya sebagai ketua. Tapi menurut Teng Gao, jika ketua sekte keberatan, maka dia bisa bertemu atau berhadapan dengan Tuan Teng Jiu. Setelah mendengar itu, ketua sekte nampak sangat marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga sendiri takut terhadap Teng Jiu yang memiliki kekuatan luar biasa. Ketua sekte kemudian mengumumkan bahwa pemenang pertarungan dalam kompetisi ini adalah Teng San. Dan mulai saat ini posisi ketua dijabat oleh Teng San sendiri. Tapi tiba-tiba setelah itu sebuah energi kuat menghantam formasi pelindung wilayah itu dan membuatnya menjadi hancur lebur. Semua orang yang ada di sana tampak sangat terkejut dan tidak menyangka dan tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Bahkan tidak lama setelah itu energi-energi naga merah keluar dari langit dan menuju ke arah mereka semua. Semua orang yang ada di bawah nampak sangat ketakutan dan gemetar karena dapat merasakan tekanan yang sangat luar biasa berasal dari udara. Hingga setelah itu muncul MC kita yang menaiki seekor nyamuk raksasa dan menuju ke arah sekte Wupeng. Namun ternyata geng, semua ekor naga itu adalah merupakan formasi terakhir yang merupakan pelindung formasi wilayah sekte Wupeng. Teng Gao yang melihat itu dia nampak sangat gembira karena dapat merasakan bahwa formasi naga itu sudah berada di puncak tahap Nas Chen Sol. Dan kedepannya formasi itu akan menjadi aset yang sangat berharga bagi keluarga Tengnya. Setelah itu muncul lagi beberapa energi pedang yang sangat kuat yang kemudian langsung menyerang kepada MC kita tapi berhasil diblokir dengan kekuatan hitamnya. Wang Lin yang ada di dalam energi hitam, dia juga dapat merasakan bahwa formasi pedang itu benar-benar sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Dia mengekstrak kekuatannya yaitu sebuah jurus atau teknik larangan 10.000 pedang. Dengan begitu, dia berhasil menghancurkan formasi pedang Lembah Wupeng yang menyerang kepada dirinya.
Semua orang yang ada di bawah nampak sangat terkejut dan tidak menyangka padahal formasi pedang itu sudah mencapai tahap Nascent Soul tingkat terakhir. Ketua Sekte Lembah Wupeng sangat terkejut dan tidak menyangka karena hanya dengan satu jurus saja berhasil menghancurkan formasi pedang. Dia memperkirakan bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sudah sangat tinggi alias sangat kuat. Dia lalu memberi hormat dan berkata kenapa Wang Lin berani sekali menyinggung Sekte Wupeng tanpa sebab apapun. Wang Lin kemudian berkata bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk membunuh semua anggota keluarga Teng yang ada di tempat ini. Semua anggota keluarga Teng yang mendengar itu mereka semua sangat terkejut dan juga marah. Teng San kemudian berkata bahwa kaulah yang telah menghancurkan nadi spiritual Sekte Surgawi dan juga orang yang telah membunuh Teng Suan. Setelah berkata demikian, MC Kita pun mengeluarkan guntur surgawinya dan berhasil membunuh Teng San hanya dengan satu jurus saja. Semua orang yang ada di sana termasuk Teng Gao nampak sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat kejadian itu. Wang Lin kemudian berkata bahwa pada masa lalu Sekte Wupeng telah menjadi sekte nomor satu di negara Zhao. Dan juga mereka memiliki jalan yang lurus yaitu tidak berbuat jahat. Namun sekarang ketua sekte dan semuanya menjadi anjing penjilat dan tunduk kepada keluarga Teng. Mendengar itu, ketua sekte nampak sangat marah karena dirinya telah direndahkan. Beberapa ratus tahun yang lalu di tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat melimpah namun sekarang telah kering mengering. Dan sepertinya ini semua ada hubungannya dengan nadi spiritual keluarga Teng. Beberapa tetua lainnya berkata secara perlahan kepada ketua sekte untuk segera menyerahkan Teng Gao dan juga para anggota keluarga Teng lainnya kepada Wang Lin. Karena sebenarnya mereka semua juga sangat membenci kepada keluarga Teng yang selalu berbuat arogan kepada mereka. Tidak banyak mikir lagi, Teng Gao yang ketakutan juga terdesak, dia pun menghancurkan giok untuk memanggil Teng Jiu yang merupakan praktisi Nascent Soul mereka. Setelah dihancurkan, tiba-tiba giok yang ada di tangan Teng Jiu juga hancur dan dia nampak sangat gembira karena dia akan segera menemukan pertarungan. Dia pun kemudian melesat pergi dari tempat itu menuju tempat Sekte Wupeng. Ketua sekte kemudian berkata kepada Wang Lin bahwa Lembah Wupeng selalu memiliki hubungan baik dengan keluarga Teng. Dan jika Wang Lin berani membunuh para anggota keluarga Teng, maka harus terlebih dahulu melewati mayatnya. Ketua sekte berkata demikian karena dia lebih takut kepada keluarga Teng daripada kepada pemuda yang ada di hadapannya. Dan beberapa saat setelah itu, tiba-tiba kabut merah muncul di sana dan itu menandakan kedatangan Teng Jiu ke tempat tersebut. Teng Jiu tidak banyak mikir kemudian langsung menyerap esensi seluruh murid di Sekte Wupeng karena dia mengira bahwa yang telah membunuh anggota keluarganya adalah berasal dari Sekte Wupeng. Ketua sekte kemudian memohon kepada Teng Jiu agar jangan menyakiti para murid-muridnya. Akan tetapi Teng Jiu tetap tidak berhenti dan terus-terusan menyerap energi spiritual para murid di Sekte Wupeng. Teng Gao kemudian berkata bahwa orang yang telah melakukan kejahatan kepada keluarga Teng adalah orang yang melayang di udara bukan para praktisi Lembah Wupeng. Mendengar itu Teng Jiu sangat marah dan dia pun mengeluarkan para mayat hidupnya dan langsung menyerang kepada Wang Lin. Akan tetapi semua para mayat hidup itu berhasil dikalahkan dan dihancurkan oleh MC Kita. Adu kekuatan di antara mereka terus berlanjut dan terlihat kedua praktisi itu benar-benar sangat hebat dan kuat. Ketua sekte sangat terkejut karena ternyata dalam pertarungan itu Teng Jiu yang terdesak oleh serangan dari Wang Lin. Setelah beberapa saat beradu kekuatan, terlihat Teng Jiu kalah dalam pertarungan itu dan dia pun terjatuh. Tapi sebelum dia sampai ke bawah, seorang mayat hidup menyerang dan memakannya. Ternyata itu adalah saudaranya sendiri yang sebelumnya dia telah makan dan dijadikan mayat hidup oleh Teng Jiu sendiri. Teng Gao nampak sangat terkejut dan ketakutan dan tidak menyangka ternyata Teng Jiu yang sangat kuat dan gagah berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Wang Lin. Teng Jiu kemudian bersujud dan memohon kepada Wang Lin agar dirinya diampuni dan tidak dibunuh. Tapi dengan cepat ketua sekte membunuh orang tersebut.
dan dia juga mulai saat ini memutuskan hubungan dengan keluarga Teng yang selalu ingin mengatur Lembah Wupeng. Semua murid yang ada di sana juga diperintahkan oleh ketua sekte untuk menghabisi para murid keluarga Teng yang tersisa yang masih ada di tempat itu. Singkat cerita, ketua sekte dan juga Wang Lin sudah berada di dalam tanah dan berhadapan langsung dengan nadi spiritual yang ada di Lembah Wupeng. Wang Lin kemudian menghancurkan nadi spiritual itu agar tidak menyerap lagi akar spiritual para manusia. Di tempat lain, Teng Huayuan nampak sangat marah dan juga emosi karena ternyata beberapa anaknya telah banyak yang mati. Dia pun memerintahkan semua para anggota keluarganya untuk membunuh orang yang telah membantai beberapa anggota keluarganya dalam waktu satu hari saja. Sementara tidak jauh dari tempat itu terlihat seorang praktisi yang bernama Wang Juo sedang bermeditasi. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.